Baik, berikutnya, oh masih hadis yang ini ya. Tadi kan Bukhari Muslim, redaksinya punya Bukhari, sekarang Muslim ya. Wa fi riwayatin lil muslim muslimin, dan bagi riwayat Imam Muslim, jadi Imam Muslim meriwayatkan juga secara berdiri sendiri. An Abi Hurairah, sama dari Abu Hurairah anhu. An Rasulillah, dari Rasulullah SAW, qala, bersabda. La yatamanna, ya, jangan sekali-kali berangan-angan. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, al-mauta, akan kematian. Wala yada'u, dan tidak boleh berdoa. Jangan juga pak, jangan. Soalnya itu alif bengkoknya dibuang, hadfu ilah namanya. Jadi bukan yada'u gitu ya. Ada berarti ini lanya lah, lanahi. Ya lanahi. Kan huruf ilahnya dibuang. Sama dengan ya tamanna tadi ya. Jadi beda. Kalau sana pakai lanafi, ini nahi, larangan. Walayadu, dan jangan dia berdoa bihi dengannya mengkobuli, ya, mengkobli ayat Yahu, ya, mengkobli ayat tadi sebelum datang kepadanya, apa kematian. Innahu sumi idza mata, apabila dia mati, ingkotoa, dia terputus apanya amaluhu, amalnya, maksudnya putus kesempatan untuk beramal. Ya. Wa inna sesungguhnya la yazidul mu'mina, tidaklah akan menambah kepada orang beriman apa umuruhu, akan umurnya illa khairan, kecuali kebaikan. Dipastikan ini ya, untuk orang beriman itu kalau ada umur pasti akan menambah kebaikan kebaikan. Walaupun dosa juga nambah, tapi pasti dosa enggak sebanyak kebaikan. Logikanya di mana? Ya kan? Kalau pahala pasti lebih banyak dibanding dengan dosa. Karena tadi kalau berbuat baik akan dilipat gandakan. Dilipat gandakan itu bener gak sih bahasanya? Ganda itu dua ya? Berarti bukan lipat ganda bukan ya? Akan lipat-lipatkan gitu. Oh iya, jangan lipat gandakan. Akan lipat-lipatkan. Yudhu'af lahu mayasya gitu kan. Bahasanya kan yudhu'af lahu kan. Berarti dilipat-lipatkan, bukan dilipat-gandakan. Lipat-gandakan mah dua, ganda dua kan? Hah? Oh dua-dua gitu, oh gitu ya, udah ikut aja deh. Oh gitu, di dua-dua-dua-dua terus gitu ya? Oh gitu ya, lipat-gandakan, dua-dua-dua gitu ya. Ya udah. Jadi, ini dari apa? Imam Muslim, pakai larangan ya, pakainya larangan. Jangan sekali-kali berangan-angan, salah seorang di antara kalian akan minta mati, dan juga enggak boleh berdoa ya. Jadi angan-angan kan, kalau angan-angan kan cuman dalam hati atau di pikiran ya, angan-angan ya, batin pengen mati gitu, batin pengen mati. Ada yang cerita sama saya, Ikhwan, dulu gitu waktu saya di Simpang 5 mana Pak? Semarang ya, Semarang. Dia becak ceritanya. Pas dia orang Lampung, Talang Padang. Pas lebaran nggak bisa pulang, nggak punya duit. Lebaran nggak bisa pulang, karena nggak punya duit, ya kan. Nah, duduk dalam beca. Sambil kalau ada yang nodong saya gitu, nembak kayaknya, kayaknya lebih baik gitu, soalnya seperti itu. Ada aja gitu ya. Jadi ya seperti itu, karena masalah ekonomi berarti kan. Ekonomi. Ah? Nah, ternyata ya kan bener enggak seperti yang diangankan ya kan. Nah, sampai sekarang masih hidup sehat ya. Walaupun kurang sehat, nah, tapi yang waktu itu dia belum baiat, sekarang baiat kan, luar biasa kan? Gitu. Coba pasti waktu itu. Cerita mas, ya benar tadi tukang todongnya nggak bodoh ya, nodong, pasti yang kelihatan ya, ada duitnya. Malam Jumat kemarin tuh anak saya tuh si Ogi pulang kerja, mampir ke Ikhwan yang di itu mau ngeprint todong, kayak kalungin celurit, masya Allah, celurit panjang banget, lagi kan handphone ya, depannya diminta handphone.
ketahuan ya, lagi megang handphone soalnya kan. Jadi pinter deh ya, pinter. Sama minta KTP, nah itu yang ngeri tuh minta KTP. Gitu. Ada rekaman CCTV-nya kan tuh, toko Ivan tuh, si Hamdan itu kan. Jadi ada foto, saya ada tuh, CCTV-nya ada. Saya lihat di videonya. Nah itu ya, jadi dia pinter itu ya. Itu jelas. Nah jadi kemudian juga nggak boleh berdoa ya, minta langsung minta mati sebelum datangnya apa kematiannya. Mestinya kalaupun minta adalah apa, minta mati husnul khotimah gitu ya, minta mohon husnul itu benar gitu ya, minta mati husnul khotimah ya. Atau yang apa, minta dimudahkan ketika dicabut nyawanya, Allahumma hawin alaina fisaqatil maut ya, itu benar. Jadi bukan minta segera mati. Karena kalau orang itu telah mati, inna idza mata in qata'a amalu, artinya sudah putus kesempatan untuk beramal, enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mau nyesal kayak apa enggak bisa ya. Dan sungguhnya tidaklah menambah buat yang beriman kalau masih ada umur kecuali kebaikan. Pasti yang menambah banyak kebaikan, bukan keburukan. Tadi logikanya karena amal baik itu akan dilipat-lipatkan. Ya, tapi amal buruk tidak. Nah, bahkan minimal 10 ya. Jadi minimal 10 kebaikan. Dan sampai 700 bahkan lebih bagi yang dikendaki. Tapi kalau dosa tidak satu ya satu. Bahkan niat berbuat baik sudah dicatat kebaikan. Tapi kalau niat berbuat buruk tidak. Ya, niat berbuat buruk tidak dicatat keburukan, tapi niat berbuat baik catat satu kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan yang sempurna, baru niat aja. Niat mau taklim, walaupun kemudian akhirnya enggak taklim ya, karena ada halangan, ada uzur ya, dapat pahala yang sempurna. Seperti itu. Karena udah niat banget, tapi karena uzur. Niat beneran ya. Niat beneran, bukan asal-asalan. Kalau asal namanya bukan niat, ngarang. Pak, ngarang ya kan? Ngarang. Ini bukan ngarang, ini niat beneran.